Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, bagi Anda penggemar kuliner sate, kebingungan saat ingin mencari kuliner sate saat berlibur di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini jangan bingung lagi. Karena di Lembang terdapat kedai sate dan nasi gulai yang keberadaannya telah turun-menurun sejak tahun 60-an. Selain itu, kedai tersebut pun kini menjadi viral lantaran sang penjual yang merupakan mojang Lembang berparas cantik. Bagi para pecinta kuliner sate, mungkin bingung ketika ingin mencari makanan favoritnya saat berlibur ke Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Namun sekarang jangan bingung lagi, karena di Lembang legenda yang telah berdiri sejak tahun 60-an. Untuk cita rasa jangan diragukan lagi, karena dari dahulu kala hingga sekarang, kedai sate tersebut tetap mempertahankan cita rasa yang khas. Selain itu, kedai sate tersebut pun viral karena tukang satenya adalah seorang mojang asal Lembang, memiliki paras cantik. Kedai sate tersebut banyak menyuguhkan varian sate, seperti sate kambing, sapi, dan yang paling banyak dicari adalah sate kelinci yang terkenal lembut dan gurih. Bahkan tak tanggung-tanggung, penggemar kedai sate tersebut yakni orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat, yaitu Bupati A.A. Umbara. Enggak. Oke, kenapa nggak pengen kerja kantoran? Enggak sih, enggak. Ini soalnya kan aku punya, saya single parent juga, punya anak satu. Enggak bisa. Nah, gitu. Iya. Soalnya aku kerja enggak ada yang ngurusin anak. Bisa ini nanti pindah ke belakang ya, Teh? Iya. Pindah ke sana lebih representatif lagi. Itu kan. Jadi kalau mau ke Lembang, jangan lupa sate Mang Empang. Bapak Una ya. Hah? Kalau sekarang Una, itu anaknya Pak Una. Iya, Pak Una. Pak Una sekarang. Penerusnya. Dulu Mang Empang. Nah, penerusnya Pak Una. Kemudian hah? Legendaris. Kedai tersebut buka setiap hari dari pukul 4 sore hingga tengah malam. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.